طلع صلى وسلم دائما على حبيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور بسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومجدل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل السل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فقال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ما بعد. يا ابو بو ساتو Tema hari ini membangun keluarga sakinah. Menurut ibu, ibu sudah keluarga sakinah enggak? <laughs> Suami ibu sudah taat enggak? Suami ibu sudah pasti bahasa Quran enggak? Anak-anak sudah rutin baca Quran enggak? Suami ibu sudah istiqomah enggak minimal satu juz per hari? Kalau belum berarti belum tercapai. Mengukurnya pertama, mengukur kedua. Apakah ketika dapat musibah ibu bersabar? Oh udah Pak. Oh ibu sabar, suami tidak. Berarti belum keluarga sakinah. Karena keluarga yang sakinah itu diuji dia sabar, diberi dia syukur. Keluarga sakinah itu bukan berarti sepi dari ujian, malah semakin sakinah semakin diuji. Contohnya siapa? Nabi Adam, anaknya pembunuh loh. Nabi Lut anaknya homoseks. Nabi Ibrahim bapaknya menantang Rasulullah pamannya neraka, Nabi Nuh anaknya keluar, istrinya tidak mau naik masuk ke Batra. Ibu jangan mengklaim seseorang, aduh kasihan ya, dia ustad anaknya narkoba. Justru karena dia ustad itu diuji anaknya narkoba. Nabi Adam anaknya pembunuh loh, yang pertama diminta pertanggungjawaban tentang pembunuhan di muka bumi ini, anak Nabi Adam. Semua kasus pembunuhan di muka bumi ini Yang dosanya ditimpakan semua kepada anak Nabi Adam yang pembunuh itu Tanpa mengurangi dosa pelaku Semua homosek di muka bumi ini sampai hari kiamat Dosanya ditimpakan kepada anak Nabi Lub yang homosek Karena dia mencontohkan Tanpa mengurangi dosa pelakunya Barang siapa mencontohkan satu keburukan dan dicontoh orang Berikutnya sampai hari kiamat akan ditimpakan semua dosa pelaku kepadanya tanpa mengurangi dosa pelakunya. Sebaliknya ibu, satu kebaikan ibu contohkan ibu aja ke majelis taklim. Ibu ini misal ibu baru ya, baru, baru ya bu, di sini kan. Tapi ibu sering ketemu dengan saya kan. Di dulu, iya. Di lain. Si bunda, siapa yang mengajak bunda ke sini? Sponsor siapa? Enggak begitu ada, ada ustaz, langsung. Ya tahunya bu dari mana? Dari Mbak Fera. Enggak sampai hari kematian ibu nanti pahala mengalir sama si mbak peranya ibu juga begitu mengajarkan apa yang saya sampaikan hari ini kepada anak anak mengajarkan cucu-cucu kepada cucu sampai hari kiamat pahala mengalir ke bunda subhanallah jadi yang paling enak profesi apa? sebagai guru asal syaratnya ikhlas boleh ngomel tapi ikhlas ya ngomel sah-sah saja gitu ya subhanallah satu kebaikan kita contohkan dicontoh orang lain sampai hari kiamat dapat kebaikan itu tanpa mengurangi pahala pelaku. Makanya sering saya katakan, bu, bujuk saudara kita, tetangga kita, wanita-wanita muslim yang belum berhijab, bujuk dia berhijab, berikan hijab kepadanya, doakan dia agar kembali ke jalan Allah. Kalau dia mau, ibu dapat pahala dua, pahala berdakwah dan pahala kebaikan dari ke kebaikannya. Kalau dia tidak mau menantang ibu, dapat pahala dua, pahala berdakwah dan pahala sabar. Jangan ibu kecil hati, contoh si bunda kan ada tetangga ibu yang maaf tidak berhijab, anaknya bertato. Jangan kita jauhi tapi kita dekati. Jangan kita musuhi tapi kita akrabi. Jangan kita benci tapi kita sayangi. Bentuk sayang kita kepada orang, kepada suami, kepada anak, kepada teteh, kepada uang. Dekati mereka dengan bahasa yang lembut, membujuk mereka dengan keikhlasan, mendoakan mereka terus-menerus, baru tawakal. Ibu jangan kecil hati dijauhi. Rasulullah berapa lama? Ibu tahu Nabi Nabi Nuh berdakwah lebih kurang berapa, Bu? 900 tahun lebih. Yang ikut dia dengan dia berapa? Cuma 40. Ibu ada 100 tahun berdakwah belum kan? Umur aja belum atau? Iya. Mulai hari ini berpikirlah Ibu, satu kebaikan yang kuucapkan diikuti orang. Subhanallah, sampai hari kiamat aku dapat kebaikan dari ucapanku itu. Satu kejahatan yang kucontohkan dicontoh orang, Sampai hari kiamat, dosanya mengalir kepadaku. Masya Allah, makanya ibu hadir kemarin. Jangan pernah ibu puas sholat tahajud, tapi ajak WA orang, SMS orang. Bu Anu, jangan tersinggung ya. Boleh nanti malam, boleh nggak? Saya WA jam 2.30 biar saya, saya 2.30 sudah bangun tahajud, mengingatkan ibu. Oh, nggak apa-apa, Bu. Alhamdulillah, atau ibu juga begitu, Bu. Tadi saya dengar di pengajian. Ibu baca Qurannya banyak yang salah. Jangan tersinggung ya bu. Mau nggak ibu saya ajari? Nanti ke rumah saya. Suami saya berangkat jam 7. 7.30 ibu mulai ke rumah sampai jam 9 insya Allah. Ada nggak ibu berani ngomong seperti itu? Harus berani bu. Bu mohon maaf jangan marah ya. Bacaan ibu masih banyak salah loh. Boleh nggak saya ajari bu. Lakukan itu bu. Kalau kawan ibu orang beriman pasti sedang dia. Catat di buku harian kita. Ibu inilah sahabatku yang sejati. Ketika salah, dia berani menegur. Ketika menyimpang, dia meluruskan. Ketika sesat, dia ingin membenarkan. Ketika keliru, dia mau membantu. Ketika miskin, dia bisa menolong. Itulah sahabat sejati kita. Bukan tertawa ketika senang, dapat musibah kita ditinggal. Itu bukan sahabat. Nah, kenapa kita harus membangun keluarga sakinah? Sebab kalau keluarga kita tidak sakinah, di dunia ibu stres, di akhirat neraka. Contoh maaf, jujur saja. Tidak semua saya yakin suami ibu beriman seperti yang ibu harapkan. Betul? Sepakat dulu ya. Terserah ibu siapa diantara di sini. Saya nggak mau tunjuk hidup. Yang kedua. Saya mungkin ibu sepakat. Tidak semua anak ibu yang hari ini sholat tanpa disuruh. Betul? Yang ketiga. Tidak semua anak ibu mau baca Quran tanpa diperintah. Betul? Berarti masih perlu pembinaan. Perlu sungguh-sungguh perlu serius maaf tidak semua anak wanita ibu hari ini berhijab betul terus siapa yang bertanggung jawab suami dan ibu hmm. pendidikan tauhid kewajiban suami pendidikan detail pendidik istri karena berdasarkan hadis rasulullah mengatakan tugas seorang istri wanita di rumah suaminya mendidik anaknya tapi pendidikan dit, apa pendidikan tauhid awal itu oleh suami Makanya Jum'atan itu wanita tidak wajib. Yang didoktrin pendidikan adalah seorang is, suami. Ilmu yang dia dapat di masjid ketika khutbah Jum'at itu, hasil penyampaian khutib Jum'at itu, itulah sampaikan kepada anak istri. Makanya dalam Islam itu wanita tidak wajib Jum'atan. Itu juklak untuk laki-laki. Tapi dibolehkan ibu, seperti di Saudi, di Mekah. Itu kan perempuan ikutkan Jum'atan. Istri Rasulullah ikut sholat Jum'at. Jadi, ibu sudah tidak sholat zuhur lagi gitu. Di Indonesia tidak lazim. Kalau di tempat kami sih di Medan sebagian perempuan ibu saya sering kok. Ada juga di sini ya, Bu. Ibu saya sering itu habis pengajian, dia malas ke rumah, dia naik ke lantai dua ikut sholat Jumat. Boleh, secara fikih boleh. Kenapa kita meng mengkondisikan anak suami harus keluarga sakinah? Pertama, jiwa kita tenang kalau berhadapan dengan suami yang taat. Pikiran kita akan nyaman di rumah kalau punya anak yang beriman. Ketika maaf anak ibu kena narkoba, suami susah disuruh sholat. Ada kisahnya, tabu. Istrinya taatnya subhanallah, suaminya tidak benar. Pulang ke rumah stres. Jadi Allah sudah tunjukkan tingkah-tingkah seperti itu dalam Al-Quran. Buka Al-Quran surat 66 ayat 10 sampai 12. Itu ada sudah Bu, surat 66 ayat 10 sampai 12. Agar kita ada yang mengadaptasi ke sana, ada yang kita hindari. 66 ya Bu, ayat 10 sampai 13, ayat 10 nya Jadi untuk membangun keluarga sakinah dasarnya sederhana, tauhid. Beriman dan bertakwa kepada Allah. haqqa tuqatih. Wala illa wa muslimun. Iya langsung Bu, terjemahan Bunda siapa? Ayat 10 nya Udah ada yang ketemu? Ya silakan bunda yang hitam-hitam. Ya. Allah orang -orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Coba lihat. Istri Nuh dan istri Lut. Nuh dan Lut, mak, nabi enggak? Orang soleh enggak? Orang alim enggak? Calon sorga enggak? Hmm. Iya. Terus? bayangkan maaf tidur sama, mandi sama, makan sama. Di bawah pengawasan, pendidikan, pemeliharaan dua suami yang soleh. Lut dan Nuh. Soleh enggak? Enggak mungkin enggak soleh. Dia Nabi kan? Utusan? Betul? Apa kata Allah? Terus? Lalu kedua istri itu kepada kedua suaminya. Pertanyaan saya, suami ibu Nabi enggak? Enggak kan? Makanya ibu bukan istri Nabi. Karena suami ibu bukan Nabi. Artinya apa, Bu? Ada satu keluarga ditunjukkan, ya, suaminya taat, istri nggak benar. Banyak nggak terjadi? Banyak. Kawan saya begitu, Bu. Dia taat, berpendidikan, educated, gaji lumayan. Istrinya memang cantik. Tapi dari keluarga miskin, OKB, orang kaya baru. Kalau saya OML, orang miskin lama. Iya, yang banyak OKB bu, orang kaya baru. Memang dia sangat cantik. Kau kerap saya dulu. Dapatlah kawan saya ini orangnya ganteng putih bersih bos sekarang. Eh subhanallah, karena merasa uang banyak, agama ditinggal, keluarga suami disia-siakan, keluarganya datang, mertuanya datang, orang tua suaminya, sabun, odol, sikat gigi, anduk semua diambil dari kamar mandi. Hebat nggak? Hebat pisan atau? Akhirnya apa? Cerai. Saya bilang untuk apa? Kasus banyak mengalir sama saya. Setiap so, hari ada aja yang lapor. Ada yang lapor masalah suami, ada yang lapor masalah istri. Tapi lebih banyak di Indonesia ini masalah ber, suami yang bermasalah daripada istri bermasalah. Kalau saya mendidik ibu-ibu lebih gampang kok saya lihat. Bu, jangan bu, insya Allah jangan. Bu, baca Quran ya bu, ibu baca. Bagi suami. Berapa tempat saya Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Bintaro. Saya bikin pengajian keluarga Sakinah, suami, istri, anak, mantu hadir. Yang laki-laki hadir tiga kali, empat kali. Lima kali sudah lapangan golf. Dia bukan melihat sticknya, melihat kedinya. <tuh> Betul, Bu. Dan tadi mungkin ada berkasus seperti itu di sini. Ibu hijabnya sudah syari, baca Quran satu juz, setengah malam sudah bangun, Senin kemis dijalani. Maaf, suami ibu bangun subuh susah. Maaf jalan-jalan Suami ibu malah memilih ke restoran daripada sholat ke masjid Maaf suami ibu masa bodoh dengan Islam Maaf membuli Islam Ada mungkin di antara kasus di sini Mungkin di pemirsa Betul, gak bisa kita pungkiri Karena Al-Quran sudah memberikan pernyataan itu Dua laki-laki yang soleh Nabi Lut dan Nabi Nuh Wanita di bawah peliharaan saja pun Istri Nabi loh bu Harusnya eling kan Jaga harga diri suami dong. Bojo Nabi, buatan uang sembarangan. J. Betul kan bunda? Subhanallah. Di bawah pemeliharaan dua orang soleh. Maaf mandi sama, tidur sama, jalan sama, ke pasar sama. Tapi menantang suaminya. Anakku, istriku, kata Nabi Nuh. Masuklah ke Bahtera. Apa jawab anak istrinya? Enggak. Kami nanti naik ke gunung Naik ke pohon Ya Allah selamatkan saudara keluarga hamba no. Ditegar Allah langsung Yang masuk ke Bahtera itulah yang menjadi keluarga no. Sama dengan Nabi Adam Anaknya satu pembunuh itu Dalam sebuah riwayat bu Sejak kasus anaknya dibunuh oleh abangnya Kan itu kan bu abangnya membunuh adiknya apa yang terjadi? Satu tahun, jangankan tertawa, senyum pun tidak Adam itu. Karena yang dibunuh ini anak yang soleh. Dia nabi loh bu. Makanya ibu kalau ketemu ya keluarga soleh tiba-tiba nanti tiba di -tiba narkoba, ibu nggak boleh mencibir. Justru Allah ujian anaknya narkoba karena kesolehan orang tuanya. Sabar enggak, bertahan enggak, kuat enggak. Kalau hidup mati untuk Allah, berarti siap mati, siap hidup. Sama dengan ibu. Kenapa pasrah sama suami? Karena ibu mengenal dan mencintainya. Ibu orang Jawa, suami orang Wong Kito gitu Galo. Kenapa ibu mau pasrah? Karena ibu sudah dinikahkan dan ibu mencintainya. Kenapa cinta? Karena kenal. Kenapa patuh? Karena cinta. Enggak mungkin ibu patuh sama suami orang. Ibu mau enggak ngurut suami orang? Enggak kan? Tapi suami ibu jam 2 malam capek. Bu mohon maaf ibu, tolong pijit ya Bu kenapa Tadi rapat dinas saya mengrepresentasikan ada makalah depan direktur 3 jam loh Jam 3 malam baru pulang Tolong turun, Ibu mengantuk Masya Allah Ibu baru selesai sholat tahajud Satu jam ibu ngurus suami Kenapa ibu ridho diatur Karena ibu mencintai suami Atas nama cinta kita patuh Cinta itu mendatangkan kepatuhan Takut itu mendatangkan apa? Ketundukan contoh ibu kalau dirampok di jalan serahkan hp kasih keluarkan dompet kasih serahkan kunci mobil kasih kenapa patuh karena takut ada mahabbah cinta ada khauf, takut sama suami juga begitu nak jangan keluar nak mama takut lo sama papa nanti kamu kata apa diomelin sama papa Nah jangan ya nak dengan takut ibu patuh subhanallah Kenapa tadi tidak menantang suaminya? Padahal suaminya Nabi. Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Karena dia tidak beriman. Kenapa ada orang menantang Allah? Imannya fluktuatif. Pada saat orang melakukan mencuri dan berzina kata Rasulullah, imannya sedang tercabut dari tubuhnya. Zero iman. Bukan berarti dia murtad bunda. Tidak. Murtad itu keluar dari Islam. Meninggalkan ibadah, meninggalkan akidah. Itu disebut murtad. Pada saat manusia tidak 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 melakukan perbuatan baik, pada saat manusia mencuri dan berzina, imannya sedang nol kata Rasulullah. Sebab kalau dia beriman pasti merasa disaksikan Allah. Kalau merasa disaksikan Allah akan terhalang melakukan dosa dan maksiat. Ibu garis bawahi, hmm. kalau kita masih merasa disaksikan Allah akan terhalang melakukan dosa dan maksiat karena Allah melihatku. Dulu apa doa Bu? Dua bulan lalu yang saya ajarkan itu yang dari Rasul Allahumma inni a'udzu bika min syarri sam'i. Ya Allah lindungi kami dari keburukan pendengaran kami. Wa min syarri basari, dari keburukan penglihatan kami. Wa min syarri lisani, dari keburukan ucapan kami, ngomong kami, lisan kami. Wa min syarri qalbi, dari keburukan hati kami. Sekarang, Bu. Dosa yang paling banyak kita apa? Ini. Apa itu? Ngomongin orang ini berburuk sangka. Ini yang harus kita bersihkan. Astagfirullahaladzim, ampuni hamba ya Allah. Usia 58 masih sering berburuk sangka sama suami, sama istri. Rambut sudah putih, sholat belum tepat waktu. Doa belum sungguh-sungguh. Berzikir belum khusus. Baca Quran belum istiqomah. Jujurlah kita. Ada nggak 20% orang Islam Indonesia istiqomah baca Quran satu juz per hari? Belum tentu bunda. Jujur, jujur, hari ini, berapa kali kita bisa buka Quran sehari? Berapa kali kita buka WA sehari? Banyak mana kita? Buka Quran atau buka WA? Berapa jam kita di depan HP? Berapa jam di depan Quran? Ini bisa perhitungan. Inna sama wal basar wal Pendengaran penglihatan akan diminta pertanggungjawaban. Apa yang ucapkan dipertanggungjawabkan, apa yang didengar dipertanggungjawabkan. Betul ibu tidak suka ngerumpi, tapi mendengar orang ngerumpi nyaman, berarti ibu nyaman dengan ngerumpi. Banyak orang nggak suka ngerumpi, tapi dengar orang ngerumpi ya dia merapat. Kasih komentar dia kayak anggota DPR, kayak sidang praksi. Betul ibu tidak tidak mengikuti itu, tapi merapat pura-pura ibu sambil rumah pak, tahu nggak bu Anu itu gini-gini loh, gini. -gini. Subhan ini wa min syarri pendengaran. Yang parah ini, Bu. Wa min syarri lisani. Yang lebih dahsyat sini karena pernyataan terakhir ini, wa min syarri qalbi, keburukan hatiku. Syirik, dengki, hianat, dendam di sini mainnya. Makanya ada lagu itu kan benar lagu itu sakit itu di sini nggak pernah oh sakit pak nggak pernah sakit lo bu nggak pernah sakit lo bu enggak di sini lo bu makanya kita meminta agar kolbu kita salim jangan kolbu zolim kenapa kita disuruh taat kepada Allah anak kita harus taat suami kita taat supaya kita dilindungi supaya kita dijaga, supaya kita dipelihara, supaya kita diberkahi. Makanya Al-Qur'an, "Qul hmm. athi'u Allah wa athi'ur Rasul la'anlakum turhamun." Taatilah Allah dan Rasul supaya kamu mendapat rahmat. Orang dirahmati itu, Bu, dapat musibah dia sabar, dapat rezeki dia syukur. Jadi bukan berarti orang beriman bukan berarti keluarga sakinah sepi dari ujian. Justru makin sakinah kita diuji. Ibu lihat, perhatikan hari-hari ke depan ini makin berat kita ini. Di. Diuji negara, diuji agama, diuji tetangga, diuji suami, diuji keluarga. Betul kan? Bunda? Jujurlah kita. Susah nggak sekarang ngurus anak, nyuruh anak sholat tepat waktu? Sama kok. Sama, Bu. Pun. Saya punya anak laki-laki tiga. Ngurut ada kita kadang. Nah, nah baru dengar azan. Kamu belum juga keluar rumah, nak. Kita bentak dia melawan, kita diam dia diam sekarang repot karena anak sekarang cerdas nggak boleh apa kekerasan dalam rumah tangga disuruh sholat oh nggak bisa ayah karena pelai korafidin tidak ada paksaan dalam agama wah bukan main dah <laughs> iya sekarang cerdas tapi kebelinger berpendidikan tapi nilainya tinggi tapi tidak berakhlak berprestasi tapi tidak baca Quran pendidikan luar negeri tidak bisa salat jenazah coba cek anak ibu udah sempurna nggak bacaan salat jenazah kalau ibu hari dan sore meninggal udah siap nggak anak ibu sebagai imam oh nauzubillah loh bu udah siap nggak anak kamu mensolatkan mama seandainya mama besok jam 7.30 dipanggil Allah nak? iya bu Apalagi ibu ibu yang di 60, 62 setengah ya. Karena Rasulullah 63. Kalau ibu 63, 6 bulan lagi selesai loh. Ibu berapa sekarang? Iya, hati-hati. Karena kata Rasulullah, usia umatkan antara 60 sampai 70. Rasulullah 63, Abu Bakar 63, Umar bin Khattab 63, Imam Bukhari 54, UJ 40, Jube 35. Betul, kan muslim kan dia? Nikardila 19. Ini waspadai loh ini. Jadi bukan panjang umurnya jadi masalah keberkahan. Jangan terlalu ibu minta panjang umur, yang penting berkah. Yang suka minta panjang umur itu pertama jin, kedua iblis. Makanya iblis itu umurnya ditangguhkan sampai hari kiamat. Jin itu umurnya bisa 1000, 1500 tahun loh, Bu. Memangnya Bunda mau 1500 tahun? Subhanallah. Ya, terus ayat itu <tuh> terus apa? Iya, terus baca, Bu. Yang tadi ayat 10 belum selesai, ulangi dari atas boleh? Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istrinya dan istri keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang Garis bawahi bahasa Quran, jelemit sekali bahasa ini, detail sekali. Di bawah pengawasan. Artinya kan ketat kan? bukan di bawah didikan loh, di bawah pengawasan. Namanya pengawasan berarti ketat. Dididik, dibimbing, dicontohkan. Iya kan, Bu? Hebat kan ayat Quran itu? Detail sekali bahasa Quran itu. Di bawah pengawasan. Contoh, tolong ya, Bu, nanti narapidana diawasi. Berarti 24 jam nggak bisa lengah loh. Artinya apa? Suaminya sudah maksimal mendidik, mengingatkan, mencontohkan, menasihati, mendoakan. Masih juga menantang suaminya Nabi loh, bukan orang Brebes atau Tegal. Terus. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang yang di hamba yang hamba-hamba kami. Mm -hmm. Kedua istri itu berkhianat kepada kedua. Tuh bahasa Allah pas sekali itu berkhianat. Kenapa berkhianat? Dia sudah menikahi suaminya. Berarti patuh kepada suaminya. Sama maaf, ibu jangan tersinggung ya. Hari ini ayah ibu sakit, tidak ada izin dari suami, nggak bisa berangkat. Maaf ya, saya kurang sehat, jangan berangkatlah kamu ke Surabaya. Saya kurang enak, seperti maaf kasus yang kemarin meninggal ya, yang mu'alaf, istrinya artis itu kan. Izin dari suaminya kan berangkat umroh, sedang umroh meninggal suaminya. Kurang-kurang iman bu, sakit loh itu, sedih sekali. Walaupun dia dapat izin, kan suami yang menyuruh dia dia udah membatalkan penggila doakan saya di sana saya terharu membaca kisah mereka itu seorang mu'alaf lagi Chinese kan bu subhanallah saya terharu itu masya Allah ampunnya dosanya ya Allah betul dia baru masuk Islam tapi dia, tapi itu bukan kemauan istrinya memang dia yang mendorong karena dia yakin doa-doa di baitullah ya insya Allah dijabah oleh Allah takdir berkata lain ketika istri umroh dia meninggal Subhanallah mungkin itulah membuat dia mati syahid ikhlas dia istrinya berangkat demi doa Masya Allah subhanallah labu. coba ibu hal yang begitu terjadi sama ibu mungkin 10 tahun kenangan itu akan terbayang betapa ikhlasnya suami ibu itu karena dia yakin disitulah tempat yang dijabah Allah, Allah. apalagi dia seorang mu'allaf Masya Allah ya Terbalik kisah, kisah ini kan Suaminya Nabi di bawah pengawasan Didoakan Kok juga menantang Makanya maksimal sekali bahasa Allah itu Apa ibu? Mengkhianati suaminya Makanya hati-hati ya bunda Dosa kepada suami itu Sepanjang ibu belum ada Keputusan pengadilan agama Inkrah ponis yang berketapan hukum bahwa ibu sudah resmi cerai dengan suami, ibu tetap patuh kepada suami. Oh pak bagaimana suami saya menzoliminya? Urusan dia dosa dengan Allah. Jangan kezuliman dibalas dengan kezuliman. Biar aja dia yang berdosa. Ya bunda ya? Kecuali ada keputusan inkah. Ibu bercerai, ketok meja, sah ibu bercerai. Sejak itu ibu tidak wajib patuh kepada suami. Tapi suami masih berkewajiban membiayai ibu karena anak dua di bawah umur masih di bawah pemeliharaan ibu berdasarkan keputusan pengadilan. Jadi tidak serta-merta dia memutuskan pembiayaan untuk biaya hidup ibu. Kecuali ibu nikah lagi, itu lain cerita. Dia berhenti bertanggung jawab terhadap ibu dan anak yang ditanggung yang ibu pegang tadi tetap dia wajib bertanggung jawab. Meskipun ibu sudah bersuami. Di Indonesia terbalik. Pengadilan belum putus, belum inkrah. Dia sudah tidak mau bertanggung jawab terhadap anak di bawah pemeliharaan mantan istrinya. Harusnya bukan anaknya saja dia bertanggung jawab. Mantan istri pun dia karena anaknya istri mem mengasuhnya, membesarkannya dan di rumah istri mantan istrinya. Kalau ada kasus ibu seperti ini kasih tahu sama saya. Kasihan ada jamaah saya seperti ini. Digantung, Bu. Cerai tidak tapi ditinggal. Saya bilang minta cerai aja, Bu, jangan mau dizonimi sama suami seperti ini. Sabar itu ada karena sabar karena budaya ada sabar karena agama sabar untuk orang pantas jadi dia dia bicara orang pantas bukan karena agama jadi sabarnya karena adat tapi dumel orang sabar itu nggak dumel ya plong, ya sudahlah saya ikhlas kok bagaimana kalau kami dizolimi di suami Rasulullah sabar nggak ibu sabar kalau sabar kenapa Rasulullah surga kalau tidak minta cerai masih banyak laki-laki yang berkeliaran di luar sana masa nggak bisa ibu cari satu dari 100 juta laki-laki masa nggak satu pun nggak ada yang mau lagi sama ibu terlalu ibu itu Subaha. logikanya kira-kira begitulah subah jadi kalau ibu ada masalah saya siap 24 jam menerima keluhan lewat wa saya berbahagia sekali bisa menolong siapapun free free tanpa biaya konsultasi ya kalau mau ke rumah silakan gak usah bawa apa-apa bawa parasel aja udah <tuh> ya Tuh ibu lihat kedua suaminya tidak bisa membantu karena menantang Allah dan Rasulnya di satu pihak mereka sebagai nabi di pihak lain sebagai suami nggak bisa bantu sama sekali neraka ya jadi ibu juga begitu menghadapi suami kebalikan tidak benar ibu tidak bertanggung jawab pada masyarakat demi Allah enggak ibu jangan stres menghadapi suami kok nggak benar tugas ibu hanya tiga mendoakannya dengan sungguh-sungguh ya. Kedua, menunjukkan ketoladan bahwa ibu mencintainya, seperti apapun dia. Yang ketiga apa? Memberikan contoh kepadanya bahwa apa yang ibu lakukan ada dianjurkan Allah dan Rasulnya. Yang keempat, tawakal selesai. Bagaimana cara ibu berdoa? Di sholat itu sungguh-sungguh. Udu'aun lakum. Berdoalah kamu di saya kabulkan kata Allah. Jam berapa? Antara tengah dua sampai setengah jam menjelang subuh. Disibuk sibuk konsen mendoakan anak dan suami. Jadi sakinah itu dimulai harus dari ayah dan istri. Harus dari istri dan suami. Siapa yang utama harus taat di rumah tangga? Ayah, karena dia toladan. Di Indonesia terbalik. Yang banyak taat itu istri, bukan suami. Istrinya taat, suaminya bajak laut. Maaf. Yang lucunya, Bu. Sering saya pergoki, seorang wanita hijabnya syari, ngajinya sudah sunnah. Kok ikhlas dibonceng suaminya naik pespa, naik motor, celana pendek segini. Ibu jangan mau, itu buka aurat itu. Laki-laki tiga -laki perempat loh bu. Jadi aurat itu jangan ditegasin sama wanita. Laki-laki juga aurat. Suami ibu main tenis, main golf, main bulu tangkis, jalan pagi. Jangan biarkan keluar segini celana. Ini ibu bisa ikhlas saya lihat. Bukan ibu maksud saya ya. Ibu di luar sana. Saya yakin ibu enggak lah ya. Enggak beda. Masih mau mendampingi suami jalan pagi pakai celana pendek jangan mau bu pakai training belikan training atau pakai sarung seolah olahraga pakai sarung cuek aja sarung sarung saya kok saya bilang saya kalau lebih subuh olahraga saya Maksudnya pakai sekampungan banget biar aja sarung sarung saya saya bilang terserah saya mau pakai sarung mau pakai apa saya diledekin orang orang deso biar saya yang orang deso saya bilang lebih bagus deso insya Allah surga daripada kota neraka betul ya bu ini saya pergoki bu kok mau jalan pagi habis subuh dengan suami suami celana pendek jangan ya bu tolong kita lah minimal mencontohkan pas saya tidak mau keluar dengan papa dengan busana seperti itu kalaupun papa nggak malu dengan Allah minimal sama teman ayah lah. nanti ketemu kita berpuasan dengan bu Rahayu bu Tati kan malu bu. mohon maaf jika ada kesamaan nama di sini ya. nama dan gelar gitu iya ibu tegas loh ke pasar saya pergoki jamaah saya loh suami istri segini celananya Main bulu tangkis segini, Subhanallah. Maaf, ada suami budak darah begitu di sini? Gak usah ngaku lah, diam aja ya. Tapi kalau bisa Ibu ngomong di rumah, pak kurang pantas lho pak. Masa hijab saya segini, papat tegap, bonceng saya naik motor ke pasar segini. Makanya, maaf ya bu, saya jujur saja saya salut sama sekolah-sekolah Islam binaan PKS itu. Karena saya termasuk membina. Di sana mereka membina bukan hanya anak-anaknya beriman. Orang tua mana boleh bu pakai sembarangan ke lingkungan sekolah. Lain dengan sekolah-sekolah, maaf sekolah Islam yang mahal-mahal lain. Segini mereka terima. Pakai rosepan ibunya. Oh sekolah Islam. Anak saya sekolah binaan PKS semua. Mana boleh itu. Jadi yang mereka bina bukan sekarang anak beriman. Tapi wali muridnya harus menutup aurat banyak kan maaf saya tidak tunjuk sekolah lah bu ya ibu udah ngerti kemana arah ngomong saya kan sekolah-sekolah Islam yang populer bayar mahal anaknya yang dibina bapaknya pakai celana pendek ibunya tidak berhijab bisa keluar masuk ruangan aneh itu di Jakarta ini makanya saya tolak bu saya pernah pembina sekolah sekolah Islam yang canggih di Jakarta saya bilang kalau saya ke dewan pembina satu semua orang tua yang mengantar siapun harus menutup aurat Oh nggak bisa pak, mereka kan orang high class. Nanti kalau kita ketat bikin peraturan, tidak mendaftar di sekolah kita. Oh sudah bicara uang, bukan bicara iman. Sudah saya menolak. Terang-terangan mereka ngomong seperti itu. Kalau kita tegas seperti bapak, nanti nggak ada mendaftar. Berarti dia lebih percaya kepada manusia daripada Allah, betul? Sama dengan hotel. Ketakutan hotel bikin hotel syari, hotel islami. Di Medan sekarang ada empat hotel islami. Okupasinya sampai 70 sampai 90 loh bu. Di Solo itu selama terjadi okupasinya hotel-hotel muslim malah di atas 70 persen. Yang dekat muslim, yang bukan muslim malah sampai 30, 40 persen cuma. Ibu tahu okupasi kan? Tingkat hunian. Contoh bahasa anak ibu. Contoh, pengertian ibu bukan di sini maksud saya. Ibu-ibu kita gitu loh. Nak, kamu sejak berhijab itu susah loh kamu dapat jodoh. Astagfirullah. Jangan ya nak, kayak mak-mak kamu. Nak, sejak kamu berhijab loh, kamu sarjana, susah cari kerja, buka aja nak hijabnya. Astagfirullah. Banyak, Bu. Laporan sama saya kan begini-begini terus mengalir, Bu. Sampai nangis-nangis. Bikin malu kamu, Nak, enggak laku-laku. Kamu berhijab seperti itu, laki-laki lari, takut kayak mak-mak. Mendingan daripada kayak nenek-nenek. Subhanallah. Kenapa kita pakai hijab? Karena ibu terhormat mulia. Ibu saya tawarkan. Pingin bika Ambon Medan yang di etalase yang harga 200.000 ribu atau gorengan 1001 tambah odol. Polusi kena tangannya bekas ketek, ada asinnya kena keteknya bukan garam. Berapa? Tiga. Coba kita kue makan kik yang di Medan itu. lebih legit Medan sampai 600.000 ribu kan. Cuma hak menunjuk kita. Etalasinya setebal ini tolong bu itu yang mana no 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 yang coklat nih paling testernya kita coba oh iya ya karena saya coklatnya kayak import iya bu import itu dari tegal gitu <tuk> karena apa mahal terhormat ibu ini mahal lo terhormat makanya ditutup ibu ini mulia makanya tidak keluar sembarangan ibu ini calon sorga makanya tidak semua laki-laki bisa melihat wajah ibu Ibu ini mahal dalam pandang Islam, mulia dalam pandang Allah. Kenapa? Makanya ditutup. Ibu ini bukan wanita murahan. Lihat goreng pisang murahan. Terbuka enggak? Teng tong keliling tiap pagi dia. Tepungnya nomor tiga. Minyaknya sudah hitam. Mengulek tepungnya enggak pakai sarung tangan. Ketek kemana-mana. Minyaknya campur plastik. misalkan kan? Saya pergoak itu, Bu. Dimasukkan langsung plastik. Saya tegur, Pak tahu nggak berbahaya loh bagi orang makan ini. Coba kita beli kik bersih, tepungnya berkualitas, yang jual, yang dagang, yang masak semua pakai sarung tangan, kepalanya tertutup, pelayannya pakai baju seragam, ruangannya AC, tempat makanan etal AC Tapi apa 600.000 ribu? Sama dengan 600 gorengan, cukup sekampung. Ibu posisi itu sekarang. Ibu tertutup. Karena ibu mulia, ibu dijaga, ibu terhormat. Lihat kemarin, Bu. Hasil riset tiga negara, Amerika, Yordania, Mesir ya. Ternyata orang yang suka baca Quran yang suara dikeraskan itu mampu menghancurkan jenis kanker di tubuhnya. Saya ulangi ya, Bunda. Ibu tolong yakinkan kepada anak bangun kepercayaan kepada Anan, bangun harga diri agar menjadikan hijab sebagai baju kebanggaan, busana kebanggaan, bukan kampungan. Hasil riset di Amerika, Bu, 95% pemain bola itu ada gangguan syaraf, berpeluang Parkinson atau stroke, karena bola bukan dari Islam. Olahraga Islam apa, Bu? Panahan, berenang kuda. Sama dengan ibu, sekian persen orang-orang yang buka urat itu yang kepala tidak tertutup kena radiasi ultraviolet ibu tertutup kapan mau kena itu terutama ibu yang apa yang keluar rumah tidak pernah buka ini terutama apa ya bu di sini ini sensitif sekali kena itu apalagi polusi kita tinggi sistem saraf ibu diserang kalau ibu tertutup begini kan bagus subhanallah Tanamkan kepada anak bahwa busana Islam itu mulia, busana Islam itu terhormat, busana Islam itu melindungi. Mana dalilnya? Surat 33 ayat ayat berapa bu? 33 5 54 kan? 54 ya hijab itu. Hai Nabi katakan kepada istri-istrimu. 59, 59 ya maaf. 33 59 Al Ahzab. Jadi sakinah itu dimulai dari rumah tangga, dimulai dari ibu. Doktrin itu cara berbusana, makanan, cara makan, cara minum supaya kita teratur, supaya kita jadi contoh, supaya kita mulia, supaya kita dilindungi. Langsung siapa yang mau baca tiga tiga lima sembilan, ayo. Nih kira kira ibu istri orang mukmin gak? Anak ibu orang orang mukmin gak? Kol katakan berarti kata perintah harus. Jangan seperti kata yang di TV Menurut ulama eh Kan itu ya Hijab Ikhtilaf Perbedaan pendapat Ibu gak usah sebut nama orang ibu udah tahu ya Subhanallah Patukan kita Al-Quran turun kepadanya itu kepada Rasulullah Yang paling tahu Al-Quran Rasulullah atau kita Rasul istri Rasul mengamalkan itu atau tidak Betul kan Kul katakanlah Ya terus bu ulangi atas, mereka menutupkan atas seluruh tubuh. Nih makanya bunda jangan marah ya Hijab syari itu sebenarnya minimal menutupi pinggul ibu Intinya apa bu Tidak menunjukkan lekukan tubuh Kalau saya boleh sedikit pulgar Segini minimal Minimal segini Karena apa itu yang membuat rangsangan kepada orang yang melihat. Makanya di negara-negara yang hijabnya tertutup seperti Mesir, Saudi, tingkat perkuasaan itu termasuk paling tinggi di dunia loh. Tak paling rendah di dunia. Segini minimal. Saya pikir yang segini itu 300.000 ribu dapat ya bu. Udah bagus nggak 300 itu? Ibu lah seperti yang ibu yang merah jambu, merah jambu namanya. Itu 300.000 ribu dapat ya bu? Ibu jangan begitu tersinggung beliau. <laughs> Sadis Iya. Makanya saya bilang saya anjurkan dulu apa, Bu? Si Abdul Abdul Ibu warna hitam harusnya. Ya. Ibu dapat pahala dua. Pahala menutup aurat, pahala ikut sunnah Jadi Ibu sekarang yang berhijab pakai gamis warna hitam insyaallah dapat pahala dua. Iya, hitam, ya, hitam aja terus. Kalau ibu yang tidak dianjurkan warna krem, kuning, atau merah ibu jangan marah. Jadi kalau bisa warna gelap, warna hitam atau biru. Tapi yang paling abdul hijab wanita itu busana wanita hariannya warna hitam. Indonesia terbalik. Pemakaman dia warna hitam. Padahal nggak ada hadisnya. Iya. Kalau justru Islam itu baju hitam itu baju hariannya. Itu hadisnya Soeh dari Ibnu Hibban. Laki-laki baju yang paling bagus warna putih bungkuslah jenazah-jenazah kamu dengan warna putih. Jadi bungkus jenazah warna putih kain putih itu bukan tradisi, itu berdasarkan hadis. Ya? Ada dari bukan harian. Pakailah busana busana warna hitam seperti tembolok burung itu di hadis itu. Itu hadis sahih dari Ibnu Hibban. Iya, dari Ibnu Hibban. Makanya boleh lihat di Saudi, di Mesir, segala macam. Itu banyak warna hitam kan tiap hari mereka. Jadi tiap hari gue dapat pahala. Hitam terus gitu. Ibu lihat kan nggak pernah kan. Ibu lihat umroh haji yang paling warna aneh-aneh itu orang Indonesia. Ibu lihat haji umroh yang suka selfie-selfie orang Indonesia. Di depan Ka'bah, depan Madinah, di depan kuda, depan unta, udah miripnya lama-lama mirip unta jadinya. Dikit-dikit foto, dikit-dikit selfie. Apalagi wanita, saya tidak anjurkan selfie-selfie itu. Ya, Bu, ya peluang ibu disantet lewat foto-foto itu. Jadi kalau bisa wajah ibu jangan dibikin di status. Laki-laki lain melihat, melihat ibu gimana? Statusnya bikin aja kalimat. Ya Allah berkahilah orang membaca lihat status saya. Jadi doakan. Ya Allah rahmatilah keluarga orang yang membaca status saya. Masya Allah. Ini enggak wajah ibu di depan Ka'bah. Oh berarti pamer. Udah haji. Wajah ibu depan menara Apple uh, Perancis Opa uangnya banyak ke Eropa. Enggak pernah kan ibu bikin status beli telur asin di Brebes gitu kan. Subhanallah. Terus ayat itu. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk Satu, agar dikenali. Oh ternyata saudaraku kuseiman, kenapa berhijab? Roknya tidak sopan. Rok sepan yang tidak sopan. Maaf, jujur saja bu, jujur kalau saya di kereta saya lihat padat ada bergantungan dua wanita berhijab dengan tidak saya tetap hmm. kan yang berhijab kenapa pasti ini saudaraku seiman. kalau yang ini belum tentu bisa Islam bisa kafir bisa kesetan betul diangkut juga begitu di metro mini sudah saya masuk subhanallah ini saudara kuseman. mbak silakan kenapa dia sudah memuliakan hukum Allah wajar dong saya muliakan dia ini meninggalkan Allah wajar dong saya tinggalkan Sepakat nggak itu? Sepakat. Nurani saya bicara seperti itu. Saya tetap memuliakan orang memuliakan Allah. Saya tetap mendahulukan orang memuliakan Allah. Sama dengan ibu. Ada orang miskin dua. Satu beriman, satu tidak beriman. Sama-sama susah. Dahulukan bantu yang beriman. Doanya tengah malam luar biasa sama kita. Berkah ya Allah. Ibu yang berikan ini. Rahmati keluarganya ya Allah. Takdirkan dia ahli sorga. Jaminkan malaikat dikabulkan Allah. Ibu sorga. Ibu nyumbang cuma 10 ribu padahal. Sementara preman bertato. Subhanallah. Ya, jelas ya? Oke, terus. Hmm. Tidak Tuh, kenapa gak diganggu? Karena dilindungi. Allah bukakan pintu hati kami kepada laki-laki agar menjaga ibu. Karena ibu ada furkon pembeda. Apa bedanya? Dari busana. Wajah ibu lebih bersih, lebih berseri, lebih bercahaya, lebih ditutupi. Oh iya ya nggak apa-apa penyok-penyok dikit tapi percaya terus Dan Allah kenapa mau diampuni karena patuh sama dia patuhnya apa berhijab mengadaptasi dengan busana istri-istri rasul mengadaptasi dengan orang-orang soleh zaman rasul Nuh sampaikan gembirakan. Tahu nggak anak fungsi hijab ini? Satu supaya kamu mudah dikenali kedua, kamu dilindungi. Yang ketiga, kamu diampuni. Enggak apa-apalah, Nak. Umur 27 tahun kamu belum beli hijab. Berniat ya, Nak. Mulai sekarang ya, Nak. Nanti kita ke mall, ke Grand Indonesia silakan beli hijab. Maksimal 3 juta mama siapkan. Kita buka deposito papa, kita bobol. kira-kira Kita bawa jam berapa, Nak? Jam 4. Kamu pulang jam berapa, Nak, dari dari kampus? Jam 3, mah, Udah. Kamu mampir langsung Grand Indonesia, mama susul ke sana. Silakan beli 8 biji. Mama ikhlas kok. 8 ke 3 24 2,4 juta masih sisa 6 juta untuk kamu nak asal kamu berhijab demi Allah nak mama ikhlas kok untuk apa kamu berpenampilan kalau menantang Allah nak sama dengan kamu menjembuskan mama ke neraka lona kamu tidak pernah sayang sama mama demi Allah lona menangis ibu ngomong anak ibu demi Allah ya nak sayang nggak kamu sama mama Loh, mama kok mendadak ngomong seperti ini kenapa kamu sudah 28 tahun nak Sampai sekarang tidak mau berhijab Demi Allah, papamu yang besok Tumbal di neraka loh nak Dia bertanggung jawab terhadap kamu Pakai hijab ya nak Nanti sore-sore kita ke mall ya nak Mama ikhlas kok Ibu menangis di depan anak Jangan ibu biarkan anak ibu tidak berhijab Alhamdulillah bu, anak saya laki-laki Saya perempuan saya sejak kecil harus saya doktrin itu Demi Allah ya nak Kasihan sama papamu besok Gara-gara kamu papa masuk neraka dibujuk bu, dibujuk. Tapi jangan dimarahi, diomongin, jangan diomelin. Diomongin dia mengerti, diomelin dia benci. Peluk dia rangkul dia. Sampai dengan anak, anak tidak mau sholat, jangan dibentak nak demi Allah. Kamu kasihan gak dengan papa? Kalau kamu tidak sholat nak, sama dengan kamu menggiring papamu ke neraka nak. Karena papa bertanggung jawab sama kamu, kamu anak laki-laki nak. Kamu duluan mati atau papamu mati duluan? Karena wanita gampang kok, sampai kita nikahkan selesai. Ya Allah. Aku nikahkan engkau dengan anakku Fatimah binti Munzir itu, orang dengan mas kawin 3 kg emas tunai. Terserah saya anak-anak, saya terserah ibu. Udah, udah. Sejak aku lepas tangan dari mantuku Andi binti Suparto bin Suparto Singo Lego, maaf sandang tangan perumahan rohaniah tanggung jawab kamu Andi. Istri kamu tahu nggak sejak lima tahun sudah berhijab papa besarkan. Kalau papa pergoki istrimu tidak berhijab keluar rumah walaupun sekadar beli tukang sayur karena tukang sayur itu bukan pak bu. Demi Allah kamu bertanggung jawab. Ibu tegas sama calon mantu laki-laki. Tegas tidak harus kasar. Dua hari sebelum pernikahan panggil mantu laki-laki. Duduk di sana. Duduk nak ya dengan calon istri kamu. Nak. 25 tahun nak. Mama membesarkan calon istri kamu Keluar keringat jagung waktu melahirkannya Demi ya Allah 25 tahun sejak wajib sholat Dia tidak pernah tinggal sholat ya nak Mohon bimbing ya nak Tutupi kekurangannya Hargai kelebihannya Selama-lama dia punya kelebihan nak. Tapi juga punya kekurangan Maafkan mama kekurangan selama ini mendidik calon istri kamu ya nak Mama hanya bisa berdoa untuk kamu Ibu bicara aja hati-hati dua hari sebelum pernikahan panggil calon mantu. Jadi makanya pilih mantu itu biar kaya raya yang penting soleh, jangan sudah miskin Belagu Jadi saya doktrin cari mantu bu nggak apa-apa, cari yang kaya raya tapi soleh. Sekarang kan terbalik bu, mayoritas bunda di Indonesia yang ditanya calon mantu kerja di mana nak, gaji sabaraha. Kalau di Mesir, di Arab tidak. Are Muslim? Yes. Bisa sholat ya, praktek. Bisa baca Quran, baca. Pertanyaan ketiga, berapa sanggup bayar mas kawin anak saya? Satu miliar, dua miliar, tiga miliar di Mesir biasa. Mas kawin itu apa? Kalau dia los job, kehilangan pekerjaan, bangkrut, bisa dijadikan modal kerja. Indonesia terbalik. Pesta pernikahan di Hilton, 3 miliar, mas kawinnya seperangkat-angkat sholat. Seminggu dipakai, sudah telalat, gak laku dijual. Bunda, saya tegasin loh ini bunda. Bunda yang punya anak laki-laki, was anak perempuan, waspadai calon mantu. Sebaliknya ibu yang anak laki-laki, waspadai calon mantu perempuan. Karena di akhir-akhir hidup kita, di masa-masa renta kita, di waktu kepikungan kita, yang mengurus kita mantu perempuan. Bukan anak perempuan kita. Doktrin saya sama anak laki-laki saya begitu, nak. Milih istri itu, nak. Ayah ikhlas, biar kaya raya, tapi soleha. Betul, nggak apa-apa, kaya raya. Yang penting soleha. Bu, jujurlah. Siapa yang sudah punya mantu di sini? Angkat tangan, jujur, jujur ya. Ibu ada masalah dengan mantu, masalah ketat. Banyak, kan? Bu, kita aku ibu, bukan hanya ibu. Sebenarnya mungkin ekonomi oke lah, orangnya ganteng oke lah, meramah. Subhanallah, tapi maaf, agama. Yang korban siapa? Anak wanita ibu. Kasus banyak saya tangani. Ibu itu jamaah saya. Udah berhijab. Sudah syari. Agamanya bagus. Dapat suami ganteng, kaya, terkenal. Tahu nggak ibu? Begitu habis nikah nggak lama. Dipaksa buka hijab. Apa kata si ibu? Saya nggak bisa berbuat apa-apa, Pak. Kenapa? Itulah datang jawab suami. Betul tapi sakit nggak sebagai ibu? Sakit. Anak nggak boleh sekolah Islam, kampungan. Sekolah modern. Yang bahasa Inggris cacus, ya, cacus, cacus. Sampai monyong cangkemnya kalau ngomong bahasa Inggris. Nggak perlu tahu soal. Begini-begini masuk sama saya, bunda. Sakit loh, punya mantu seperti ini. Di hari kematiannya siapa yang mengurusin? Betul kan bunda? Coba kalau ibu meninggal, mantu bisa mengangkat jenazah ibu. Imam jenazah. Walaupun ibu laki-laki perempuan boleh mengangkat jenazahnya. Seperti ibu saya meninggal, kami angkat sendiri dengan ipar-ipar saya angkat. Memandikan adik kakak saya perempuan semua, mensolatkan kita bisa banyak. Subhanallah. Ini enggak ibu. Ibu sudah syar'i, sudah sunnah, dapat mantu hancur. Jadi ibu, jangan ibu maknai keluarga sakinah sebatas tiga struktur, tiga lapisan. Suami, istri, anak. Mantu pikirkan. Oh setelah mantu siapa lagi? Besan. Ibu dapat mantu taat, tapi besan bajak laut, kejawen dari Jogja. Waktu pernikahan, ibu pakai hijab segini, dia pakai warna enam warna wajahnya. Rambutnya kayak punung unta. Ibu nggak punya harga diri dengan teman yang lain. Ustaz, ibu itu kenapa? Besan coba lihat enam warna biru kuning putih hijau abu-abu kena hujan dikit habis melihat kemana-mana kayak mak lampir ini Bu perhatikan tolong ya bu saya wanti-wanti jangan ibu memaknai sakinah sebatas tiga lapisan suami istri anak pikirkan mantu dengan besan karena kedepan ini berpro, berpeluang mantu ibu dipengaruhi sama besan ibu betul kan nyaman makanya saya bilang kita punya database ibu anak berapa sekarang laki-laki misal tiga belum nikah berapa umur 27 29 31 ibu ada nggak anak perempuan umur 24 27 25 sudah besanan kita lihat dulu berapa besaran deposito baru jadi bisa nggak ada masalah gitu <Susur> <Susur> iya bu enak kok besanan karena apa sudut pandang cara pandang kita terhadap Al-Quran sudah satu visi dan misi Pemahaman kita terhadap Islam sudah satu bahasa Yang repot itu Yang sana sunnah, yang sini hancur Ibu sudah sunnah, yang satu kejawen Bertemu aja kita enak. Enak nggak bu? Ke rumah ibu Pakai sasa dia, setengah meter ke atas itu. Roknya segini, umur sudah 82 Kemarin saya acara begitu Umur berapa? 83 Masih segini roknya, pakai sasa begini, Kayak bunuh unta Iya eh, betul, segini bu Duduk aja repot dia gini. Benar. Jadi struktur keluarga Sakinah, ibu pak pahami dulu ya bunda, tidak sekadar satu lapisan, dua lapisan, tiga lapisan. Bukan sekadar suami, istri, dan anak. Tapi calon mantu dan besan. Berisiko jangka panjang. Kesimpulan hari ini adalah, Keluarga Sakinah digambarkan adalah tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Kondisi dan situasi seburuk apapun dia tetap beriman. Itulah keluarga Sakinah tunduk dan patuh hanya kepada Allah dan Rasulnya. Situasi seburuk apapun, dia istiqomah dalam kebenaran itu. Itulah sakinah itu. Implementasinya seperti apa? Dapat ujian dia bersabar, dapat rezeki dia bersyukur. Dilecehkan dia tidak marah, dipuji tidak pernah bangga. Hidupnya stabil. Kaya dia tidak pamer, miskin dia tidak binder. Banyak orang kan kaya pamer. Begitu naik berhentinya depan rumah. Naik Gojek setengah kilometer sudah berhenti dia di taman kepi apa kepiting sana udah berhenti dia kok jalan bu wah <gak> enak saya naik oh, gojek masih mending ada bayar gojek orang beriman itu mau naik gojek naik alpat naik apa naik skudo baleno baleno udah tetap depan rumah subhan itulah tiga kali pertemuan kita keluarga Sakina insya oke ada pertanyaan lima menit lagi one woman one question satu orang tuh pertanyaan lebih dari satu karena akan tadi silakan Julhijjah. Ada dua hadis. Ibu langsung puasa satu Julhijjah, ya, sampai sepuluh. Jadi hari terakhir buka puasa setelah bubar tanah lapang. Atau ibu hanya satu saum aropah. Dengan besoknya berbuka setelah bubar Idul Adha dua hari. Pengertian dua hari dengan hari Idul Adha itu. Jadi habis subuh jangan minum, jangan makan. Sejak pasir. Makan minumnya setelah itu Rasulullah itu berbuka puasanya pada hari Idul Adha ah itu sudah justru makan daging kurban. Jadi begitu bubar dari mimbar Rasul sudah sembelih, dikhususkan, diambil di shop langsung diantar ke rumah Rasulullah itu yang dimakan Rasulullah. Buka puasa itu sudah hak daging kurban itu. Itulah. Oke, okay, pertanyaan yang kedua. Ibu tadi ada bertanya ya, udah lupa pertanyaannya.

dirukiah terus menerus di rukiah terus menerus bisa 10, 70, 100 kali ini kasus kita tangani sampai ke sekian puluh kali hilang kadang, kadang setelah kita selidiki rupanya jin masuk di aliran darahnya sudah 40 tahun jadi bukan sekali sekali dua kali zikir pagi petang jalan rukiah terus kalau perlu habis sholat di rukiah sendiri ini kasus pernah bu, puluhan kali baru keluar. Ternyata mengaku jin itu sudah 40 tahun di tubuhnya masuk. Begini dia, Parkinson dibawa keluar negeri diobati nggak ada perubahan. Begitu sempurna keluar jin itu, seperti lari pun bisa. Jadi bukan penyakit medis. Jadi orang Indonesia sering bangga, oh, anak saya bisa melihat yang goib, bodoh. Di tubuhnya ada set, ada jin. Karena ada jin, makanya dia melihat orang, melihat jin. Jadi bu jangan bangga orang bilang indera keenam bukan indera keenam itu jin ada di tubuhnya. Rukiah terus menerus. Buku rukiah itu baca dibaca terus. Lima kali saya semalam yang kecil itu. Jadi bisa jadi bertahan di tubuh ibu. Satu ada yang mengirim terus menerus. Kemungkinan kedua terlalu banyak lama bertahan di tubuh ibu. Saya termasuk objek jin loh bu. Jin senang sekali masuk ke tubuh saya. Makanya harus rukyah. Kalau nggak ibu nggak hafal minimal al-fatihah sekali, ayat kursi, al-falak, al annas al-ikhlas, tiga tiga kali. Ambil air seperti ini. Habis sholat langsung baca itu ya. Udah ditiup sekali. Atau habis itu Bismillah. Bismillah. Tujuh kali. Bismillah. 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 Tujuh, sembilan atau satu kali. Begini. Bismillah. 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 Udah. Lakukan terus habis sholat. Boleh jadi dah 40 tahun bertahan jin itu. Yang kedua. Di rumah jangan ada gambar. Jangan ada foto. Jangan ada patung. Itu salah satu yang disenangi. Mediator jin. Maaf. Di sini Alhamdulillah gak ada lagi. Di kalender. Ah ya, seperti itu masih ada ya. Jadi kalau ada jin di sini kita rukiah dia lari ke podo. kita rukiah foto wajah itu mata itu berkedap kedip dan itu benar bu kejadian. jangan ada patung sedikit pun di light boy misalnya sabun ibu light boy buang itu yang di kamar mandi itu majalah ibu buang yang ada warna gambar ibu pernah sudah siapa yang pernah ke rumah saya Bututi belum ya belum ada yang pernah ke rumah saya ujung ke ujung rumah saya mana gambar tidak ada patung tidak ada tempelan tidak ada kalender yang gitu gitu rumah saya. Jadi kalau kalender kasih orang gratis ada gambar, gambar cuma ah, maaf seperti ini, patung gajah ini. Mediator jin paling enak yang gini-gini. Masuk dia ke dalam. Begitu kita -gitu rukiah ini mata mata ini mata gajah ini bisa bercahaya. Betul, Bu. Ada foto-foto ulang tahun Boto -boto foto ini. Ya. Setiap makhluk sekecil apapun, mau semut mau lalat. Makanya ke rumah saya uji coba aja. Termasuk yang di kalender. Itu hadis sahih. Rumah yang di dalamnya satu ada patung, ada gambar, ada anjing baik mati hidup. Kemudian orang junub sampai dia mandi atau orang kafir permanen tinggal di rumah, malaikat rahmat tidak masuk. Misalnya ibu, lantai dua kosong kamar kita kos kosan, yang tinggal ini pendeta poltak perlindungan si homding atau biksu i putu gede banget dari Bali. Sepanjang dia menetap di sini, malaikat rahmat tidak mau masuk, rugi kita jujur jujur angkat tangan siapa yang di rumah ibu masih tempel-tempel foto ada patung-patung kecil besar angkat tangan nanti sore ngomong hati hati dengan suami pak mau nggak rumah kita diber diberkahi kita turunkan ya pak album-album jatuhkan masukkan ke masuk ke bawah, tempat tidur tutup dengan koran bikin ke bawah tempat tidur semua jangan ditempel masuk peti, masuk peti. daripada ibu duluan masuk peti mati mendingan fotonya masuk peti mati iya <tuh> 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 oke okay, masih ada silakan ibu Makanya hindari bu Hindari bu Kecuali sangat terpaksa Seperti saya, pak tolong dokumen kita Kita laporan sama pimpinan harus ada foto dengan pak Munjir Mau bilang apa saya Laporan inilah ternyata benar pak Munjir diundang ke kantor kami Saya nggak bisa nolak Selfie-selfie Asal bisa cara foto-foto foto, foto apa Udah jelek minta foto lagi saya pikir subhanallah hidung kemana-mana. Kalau mancung mendingan ya. Masya Allah. Bikin sakit hati lihat fotonya. Bunda dulu lah kasihan, Bunda yang belakang dulu ya Bunda, baru Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya tiga seorang single parent. Hmm. Yang punya anak. Hmm. Lalu dia mau menikah lagi. Hmm. Eh, uh, ketika sudah menikah bagaimana dengan anaknya eh uh, dan perempuan korban ini eh uh, dengan eh uh, suaminya? Batasan-batasan Saya jawab bulan depan aja ya Bu Saya jawab dengan bulan depan aja ya Karena ini waktu sudah habis Panjang jawabannya Bunda nggak apa-apa ya Mudah-mudahan Bunda bertahan sampai bulan depan Hadir ke sini maksudnya Karena ini jawabannya banyak Bu ya Batasannya normanya yang boleh dilakukan setelah nikah lagi kan gitu Apa boleh dia bertamu mantan suami ke rumah sebagai Nanti kita bahas Insya Allah bulan depannya Bunda Karena jawabannya panjang Ibu terakhir ya Bu Waalaikumsalam warahmatullahi Betul, betul. Sama dengan ridho Allah tergantung ridho ibu kita gitu, orang tua ya. Tapi kalau saya, suaminya banyak maunya, gitu. maunya itu harus ada batasan. Sepanjang mau itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maunya harus diikuti. Tapi kalau berlebihan bertentangan dengan Al-Qur'an tidak. Sama dengan ibu. Ibu harus ikhlas. Sama dengan saya. Maaf, Bu, saya banyak mau saya terhadap istri saya contoh. Saya hampir tidak pernah makan di meja makan di 10 menit sebelum saya pulang apalagi kalau malam lagi mana istirahat iya anak-anak sudah belajar ya tolong siapkan jus apel lah tolong nasi saya bikin di kamar lah tolong inilah memang saya banyak maunya tapi saya bilang kamu harus patuh supaya kamu sorga gitu loh ibu mau sorga enggak atau begini ibu kasih nomor telepon suruh aja suami ibu menelpon saya jadi saya ngomong apa saja sih maunya bapak sama ibu Nanti baru saya klarifikasi, Pak nggak boleh berlebihan loh. Istri kita udah capek di rumah, sumur dapur kasur, sumur dapur kasur bisa 3 km kalau kita hitung sehari. Nanti saya bisa kita doktrin. Makanya butuh kita pengajian keluarga sakinah. Ada suami, ada anak, ada besan. Jadi satu bahasa memandang kebenaran. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan merugikan orang lain. Itu pentingnya sebenarnya. Saya sudah bicara bagus di depan ibu. Ternyata suami komplain. Karena suami tidak punya pemahaman Islam secara utuh. Itu berbahaya jangka panjang. Ibu stres. Sekali-sekali ya, ini muat kok suami istri. Bawa suami ibu, bawa anak, sekali sebulan kita, atau tiga bulan sekali, wajib hadir, jam 4 sampai jam 6 sore misalnya. Tapi jangan dibebani sama tuan rumah, kita bawa makanan masing-masing aja. Nanti tukaran makan gitu. Ini sudah lakukan di Widya Chandra, di BSD, Bintaro. Efektif sekali loh. Suami, istri, anak. Jadi kita terbuka transparan. Apa maunya suami, apa maunya anak. Baru kita klarifikasi mau suami itu berlebihan atau tidak, maunya ibu berlebihan atau tidak, baru kita sampaikan transparan depan kedua belah pihak. Jadi objektif bu. Seperti ini kan laporan ibu yang saya terima, suami kan belum tentu. Bisa jadi ibu mengada-ngada atau bohong. Bisa, saya bukan menuduh ya bu, menuduhin aja. Ternyata yang sering bohong itu bukan ibu, ternyata suami. Ini kasus saya tangani. Kepala dinas lagi bu. Mau cerai, istrinya cantik, pengusaha, dia kepala dinas, eselon eh, 2 mau saya bilang saya telepon tolong istri bapak telepon saya saya tanya apa yang terjadi dan bapak ngomong dengan saya pribadi setelah itu baru saya konfir hadir kedua dua duanya saya cross check data itu ketahuan ternyata 70% yang bohong itu suami mengada-ngada nggak bisa ngelak istri di situ gak berani membantah saya di depan saya ancam bapak harus jujur pak sama saya supaya selesai Alhamdulillah, habis lebaran kemarin bertemu dengan dia. Pak jadi cerai, alhamdulillah, Pak Munjir, kami sudah sadar. Bagus, mau cari apa lagi? Sudah tua mau cerai. Memangnya pasangan kita yang baru lebih bagus dari yang lama? Oh, belum tentu. Belum tentu, Bunda. Rugi orang suka-suka cerai itu. Belum tentu nikah dia dengan pasangan baru, lebih bagus dari pasangan yang lama. Kawan-kawan saya, Bu, yang istrinya sudah meninggal, dia memang curhat sama saya nggak bisa ya istri tua itu digantikan sama istri muda tetap terbayang kebaikannya nggak bisa ternyata sama dengan ibu saya relatif usia muda ibu saya meninggal suaminya berapa orang melamar dia termasuk teman akrab ayah almarhum ayah saya dia bilang belum tentu mereka bisa menggantikan ayah kamu subhanallah jadi ibu jangan berpikir kalau ibu mau cerai hari ini tolong dibatalkanlah ya ada nggak niat mau cerai belum tentu kok pasangan ibu yang baru lebih bagus dari yang sekarang. Kenangan itu akan muncul setelah bercerai ibu, bukan sekarang. Bagaimana mencegah agar perceraian tidak baik, tidak terjadi? Ingat yang manis-manis dari pasangan kita, supaya tidak membangun kebencian. Saya ulangi ya bu, selalu kenang yang manis-manis dari pasangan kita, supaya kebencian tidak datang. Kebencian datang karena kita selalu mengingat keburukannya, bukan kebaikannya. Kata kunci rumah tangga. Yang kedua, selalu berkomunikasi. Iya, oke, okay. saya kira cukup sekian ya, Bu. Ya, saya kira cukup sekian. doa kafaratul majlis majelis, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu